gue bakalan bikin vlog. Nah, sebenarnya gue nggak tahu sih mau bikin vlog kayak gimana, nggak ada ide. Dan ternyata waktu tadi gue tidur-tiduran, ternyata gue mikir, wah, ada ide nih. Nah, gue sendiri kan YouTuber dari Manado, pakai logo Jakarta. Banyak yang komentar bilang, coba dong lu bikin vlog pakai logat Manado. Terus gue bilang, nah kalau logat Manado cuma Manado doang dong yang tahu. Padahal mesti banyak orang kan yang nonton kan. Nah, guys, hari ini gue bakalan bikin perbedaan dari logat Manado dan Jakarta. Ini dia, telah hadir bersama gue teman gue yang namanya Gavriel, cuy. Gavriel. Dan juga sama pacarnya yang namanya Quincy. Oke. Okay. Nah, Gavriel ini sendiri lo dari Jakarta ya, Gavriel? Nah, Jakarta lo tinggal di mana emang? Tebet. Oke, okay, siap. Nah, dia sendiri datang dari Jakarta enggak tahu apa-apa nih tentang logat Manado. Nah, lo tahu enggak logat Manado yang kayak apa song ana? Ngana bubi mana? Lo tahu? Lo kenapa sih? Nggak tahu. Nah, itu salah satu contoh. Hari ini gue bakalan bikin ini pasangan ini, gebetan dua ini bakalan, yang ini logat Jakarta, yang ini akan translate logat Manado. Kita lihat kolaborasi dari mereka berdua. Kalau logat Jakarta bilang, mau makan apa hari ini? Lo makan apa hari ini, cuy? Ya, kalau logat Manado mau makan apa ngana? Mau makan apa ngana? Yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, nah, yang kedua, saya sudah lapar nih. Jadi kita hari ini pergi makan pizza. Kalau logat Jakarta? Gue udah lapar nih. Mending kita semua makan pizza lah. Oke, okay, kalau logat Manado? Eta so lapar, yuk tong makan pizza. Oke, yang ketiga, aku ingin cium kamu malam ini. Boleh gak gue cium lo malam ini? Oke, kalau lo gak Manado? Tak suka mau cium pengana saja. Oke, okay. Yang keempat ya. Jadi kita tanya sampai 5 kali. Ini yang keempat. Oke. Okay. Kedua terakhir. Nah, yang keempat. Kamu ingin jadi pacar gue apa tidak? Lo mau jadi pacar gue atau enggak? Kalau pas Manado? Enggak suka jadi deng kita atau enggak? Enggak suka jadi deng kita atau enggak? Kita itu apa sih sebenarnya? Kita. Saya. Oke, okay, kita saya. Bahasa Indonesia yang benar kita, nah, itu iya, kan iya, kita. Iya. Oh my god. Jadi kita itu semua, tapi kalau di Manado itu kita cuma seorang diri. Oke, okay, siap. Yang terakhir. Ini yang paling enggak suka didengar dari pasangan-pasangan. Yaitu kata kita putus kalau lo ke Jakarta. Udahan ya. Kalau logat Manado. Putus jotorang. Oh. Torang itu apa sih sebenarnya? Torang dua. Oh, torang itu kalau di bahasa Jakarta apa ya? Kita berdua ya. Aneh banget. Nah, itu guys, kita bisa lihat perbedaan logat Manado dan Jakarta. Berikut gue juga pengen bikin apa namanya logat, mungkin nggak cuma perbedaan antara Jakarta dan Manado atau Manado dan Papua, mungkin bisa juga Manado dan Amerika. Gimana bro, boleh nggak? Kayaknya orang Amerika nggak mau nonton sih kayaknya. Nggak guna juga. Oke, nah guys, itu sedikit tentang perbedaan logat Jakarta dan Manado. Nah, sekian dari vlog gue hari ini. Dan terima kasih. Salam YouTuber!